Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Persilakan ke Ketua Pok Darwis ya. Mungkin ada sesuatu mau disampaikan atau pejangan atau pokoknya yang jelas unik-uniknya lah. Kita malam ini akan menerima unik-uniknya baik atau buruknya. Jangan sampai misal dalam arti kalau ada cerita buruk boleh juga di sini nih. Mungkin ada solusinya. Jadi manusia itu kan tidak ada yang sempurna. Nah, gitu. Ya lanjut Ketua Pok Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat selalu semua. Dengan adanya acara ini, mungkin ke depan kita akan usahakan untuk mengadakan yang lebih bagus. Namun sebelum kita kita. Oh iyalah, kena makan ni. Kenapa ada perisik kok tu? Sip. Ada makanan. Dani. Ha. Tak jiwa. Ha? Kepala buka. Indah masak kan? Ha. Pak. Kopi kita ni. Mantap. Kau bikin apa aja? Bersih-bersih lah. Terlalu rajin. Oke, pagi ini kawan-kawan yang camping sudah bangun. Dan sebelum kita beraktivitas pagi ini, kita sarapan dulu guys. Sarapan dulu ya. Sebutlah sarapannya apa? Daun piai-piai. Tak ada, kanu keci tak ada. Kita bentar lagi sarapan. Ini Sep Wawan bersama dengan Sep Raja. Oke. Ini adalah dari pemuda pesisir Pangkal Babu. Kami pemuda mana, Pak? Samu. Siapa nih? Mek,
Dia punya abang tadi. Ini bulan dari tadi mancing. Enak lo dapat. Dapat bang, dapat ya. Tapi apa? Untuk lundu. Ah, panggil lah. Kakak panggil. Ilmu tidak sampai ke sana. Habis sendok yang mana? Ke tangan. Ini ada. Iya. Kok ada tadi? Masih ada manusia yang tak suka dengan duit ya, ngumpulnya. Oh gitu. Awak ni asyik cerita dengan siapa? Kemana masa? Ia dia memang iba. Aku cerita. Saya cerita sama Ata. Timbul cerita tu 80. Eh kalau ada nak beli nomor belilah 80. Nampaknya. Tapi tak dapat. Hah? Oke guys, kita baru selesai sarapan dan bentar lagi kita akan ke sesi pertama, yaitu penanaman mangrove di area yang telah ditentukan oleh kawan-kawan pasir. Oke guys, saksikan terus keseruan camping hari ini. Udin, ketika Udin sedunia ketawa, mantap. Kita pakai sepatu siap tempur di lapangan. Hari ini kita bersama dengan Pasir, pemuda pesisir Panggal Babo, akan mengadakan penyulaman mangrove ya, penanaman mangrove. Ini penyulaman ya, disulam. Ada beberapa area sudah agak tidak terlalu rapat lagi. Jadi maka hari ini kawan-kawan dari Pasir bersama dengan Sekar Kemuning dari Kola Tungkal ikut andil acara ini, dalam partisipasi ini
penyulaman mangrove di area mangrove Pangkal Babu Desa Tungkal 1 ini. Sampaikan kawan-kawan dari pasir ini sudah terbiasa menanam mangrove, jadi dia lebih paham tentang bagaimana caranya menanam mangrove yang sebenarnya, karena mereka ini sudah terbiasa di area ini dan mereka-mereka inilah otomatis juga menjaga area mangrove ini. Ini adalah suatu penghargaan besar bagi saya. Seumur hidup saya, ini pertama kalinya saya menanam mangrove bersama dengan anak pemuda pesisir Pangkal Babu ya. Jadi kita tandain ya. Ini penanaman pertama ya. Ini dapat dapat penghargaan besar nih. Buka dulu bang. Iya. Perwakilan Sekar Kemuning. Okay guys, saya ini salah satu perwakilan dari Kola Tungkal, dari Sekar Kemuning, Pespati, dan dari APP. Yeah. Okay guys ya. Bismillah. Ini sudah dibuka tadi dibantu sama Ketua Podarwis ya. Menanamnya seperti ini ya. Kalau salah nanti ya jari ya, karena orang-orang ini mungkin lebih efektif ya, lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat dan tumbuh secara cepat dan normal ya, normal lah. Seperti ini ya. Ini fungsinya apa nih? Tanda. Oh, ini adalah tanda ya. Berarti sini ada namanya penanaman ya. Oh, gitu. Ketika air pasang berarti tinggal ini tenggelam ya? Iya. Tenggelam ya. Oke. Satu lagi ya. Aku kali ini dua ya. Ini untuk Sekar Kemuning ya, untuk Ketua Sekar Kemuning yang saya persembahkan ke saudara Pak Firdaus ya. Ini saya wakili ya. Mana nih? Oh, di sini. Oke. Saja maju. Ini untuk rekan saya Pak Firdaus, ini saya wakilkan. Ini apa nih? Daun. Oh, daun. Ini kelihatan seperti ular tadi, ternyata daun. Ah, bikin aneh-aneh aja ya. Aduh. Oke, okay, guys. Bus. Ah, tanda ini, Bang, di atasnya supaya sebagai tanda ada bibitnya. Ini sebagai polybag yang dibuka. Oh, dimasukkan ke dalam. Ini ada lagi ya. Ternyata ada metode orang sini ketika sudah menanam. Iya. Jadi polybag tadi ini kita taruh di sini. Menandakan di sini ada baru penanaman. Ke Ketua Pasir ya, Ketua Pemuda Pesisir Pangkal Babu, Saudara Hakim. Ini Saudara Hakim. Oke, secara simbolis dari Ketua Pasir. Perwakilan siapa mas nanti? Apa? Oke. Dari kita lanjut ke dia juga seorang pasir. Tapi dia punya kelebihan karena dia punya salah satu orang di area di pasir itu adalah mempunyai sertifikasi tour guide ya, Saudara Umar. Oke. Okay.
Mas, menteri perwakilan mana? Menteri. Kalau kita tidak ada perwakilan, kami bisa kontak Pak. Langsung saja sama minta tali dikit, pakai tali enggak ini tali. Salah. Kasih tanda keras ya. Selanjutnya siap-siap ketua Pak Darwis ya. Oh ini, oke. Okay. Nah itu tadi dari lanjut kita ke ketua Pak Darwis ya. Ini saudara M Muhammad Hatta. Oke. Ini lanjut dari ketua Darwis tunggal satu, desa tunggal satu. Oke, lanjut. Oke, ini salah satu perwakilan dari Puaka Pangkal Babu. Kenapa dikatakan Pangkal Babu? Orang inilah yang selalu hadir di ketika di mangrove tenggelam, timbul. Nah, inilah orangnya, Puaka Pangkal Babu. Pak Lameng, ini artis Pangkal Babu nih. Iya, apa mau diomongin Pak Lameng? Ya tujuan kita kan untuk melanjutkan penanaman ini kan untuk namanya ini jatuhnya bukan penanaman. Penyulaman. Penanaman jatuhnya ini penyulaman. Penyulaman untuk pengayakan. Pengayakan ini harus dilaksanakan, kalau yang jarang harus ditanam lagi. Itulah. Karena masyarakat di sini kan bukan khusus dijaga aja, karena yang dibutuhkan ada juga, tentu hanya harus ditanam lagi. Wah luar biasa, aku sangat setuju dengan Puaka Pangkal Babu ini. Nah, itu sangat setuju. Mantap. Ini kawan kita berdua dari pemuda pesisir Pangkal Babu. Oh is luar biasa. Apa kira-kira nih, Ri? Nanam ini motivasinya perwakilannya nih. Oh perwakilannya. Kardi hari ini minta perwakilan pula Kardinya. Ternyata Kardi cuma bisa ketawa dan senyum. Minta perwakilan ke. Iya. Pak Saleh. Minta perwakilan dari Udin. Apa ceritanya Din? Udin ini belum apa-apa sudah ketawa. Ya ini semoga bermanfaat. Bermanfaat ya. Iya. Ini adalah kegiatan dari pemuda pesisir Pangkal Babu ya. Iya. Luar biasa, sangat positif sekali. Mantap. Oke. Okay. Lanjut ada sesepuh kita yang ada di Pangkal Babu ini, salah satu yang kita tuakan bagi masyarakat yang belum tahu namanya ini adalah Pak Saleh. Salah satunya ketika masuk ke Pangkal Babu menemukan sesuatu yang ada bersifat menurut Anda kata orang sini beberapa penglihatan yang tidak seharusnya nampak kita nampak, maka beliau ini bisa mungkin kedepannya akan membantu. Ini Pak Saleh. Oke, ini orang tua kita ini selalu aktif dalam penanaman mangrove juga karena sering ketemu beliau di beberapa penanaman mangrove dan penyulaman mangrove. Ini adalah penyulaman hari ini. Karena hari ini kita nih ada beberapa di dukun acara ini. Penanaman penyulaman mangrove ini bang, warsi, bang. Ini ada perwakilan karena orang yang tidak ada perwakilannya ada di sini nih dari ini salah satu disupport juga oleh dari Warsi ini ada perwakilannya. Oke. Menurut ini saudara Mr. VI. Mr. VI dari Korea. Dari Jepang. Dari Jepang. Rambutnya sudah kuning bukan karena kuning kenapa ya? Bukan karena kuning dia bergejak nyelam di air asin tadi, tidak. Tapi memang dasar stylish-nya. Oke, lanjut kita ada saudara kita Mr. King alias Gas Gas King. Ini dia, kalau mau cerita gas
Ini salah satu yang pernah mengharumkan nama Tanjak Barat dari Sekar Kemuning ya, mengharumkan namanya di kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Oke, guys. Kelas apa? Ketawa. Oke, gas. Oh, gas di gas ya. Oke, lanjut. Siapa lagi? Oh, naik kelas. Nah, ini salah satu dari naik kelas juga ada perwakilannya. Kita lihat. Penanaman hari ini tidak begitu banyak karena ini adalah penyulaman. Jadi ini menurut masyarakat di sini, anggota pasir dan orang tua yang ada di Pangkal Babu, mereka ini selalu melakukan kegiatan gini ketika menemukan area di mangrove ini sudah ada yang beberapa areanya terlihat agak kosong, maka mereka mengadakan penyulaman ya. Ini perwakilan dari naik kelas Pola Tungkal. Satu bibit untuk dunia. Satu bibit untuk dunia menurut Sultan. Nah, ini Sultan. Apa tadi kata-katanya itu? Sangat menarik sekali itu. Satu pohon untuk dunia. Wah, luar biasa. Ini anak muda yang... Nah, ternyata ada doang di belakang. Dari tadi pesan aku megang-megang. Jadi belum ditanam juga. Jadi nyari lokasi di mana nih. Jadi enak kita semua ya. Doang lagi. Perwakilan Polres. Apol. Pak, ini nama jadinya. Perwakilan ini dari petang kita. Dari orang seni. Orang seni pun senang. Ini adalah salah satu pelaku seni yang dulu pernah sangat hits di zamannya, tapi sekarang ini belum terlihat. Untuk di era 2020 ini kita masih menanti hasil karya beliau. Ini namanya Bang Iwan, luar biasa. Kita cerita tentang Pangkal Babu, beliau ini selalu menarik menurut dia. Gimana Bang kira-kira ya. Pangkal Babu nih sehat untuk dunia. Wah, ini perkataannya yang ditanam mangrove ini sehat untuk dunia. Wah, luar biasa. Mantap sekali. Mana nih? Siapa lagi yang di belakang tuh? Tadi aku lihat doang ya. Muhammad Ridwan. Ya, kosong ya, itu. Muhammad Ridwan ini Sikidal nih ya. Ini Sikidal nih. Ini Sikidal ya. Paji. Mantap ya. Wow, dengan senyumnya yang luar biasa mengatakan mantap. Ini mewakili perwakilan Paji ya, Federasi Arum Jeram Indonesia yang berada di Tanjung Jabung Barat. Perwakilan ya, karena salah satu orang mensupport kita acara ini adalah dari Paji ya. Nah, diwakilkan oleh Mr. Andi. Mr. Wandi. Ini anak muda yang masih umur 20-an, luar biasa ikut andil di acara kami hari ini. Mantap ya. Oke guys, sesi pertama dari camping sudah in mangrove sudah selesai. Sesi pertama yaitu penyulaman mangrove di area tertentu yang... Oke guys, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu kita mendata jenis-jenis mangrove. Ini adalah salah satu tema dari camping Sudais in Mangrove, itu mengenal lebih dekat mangrove ya. Oke, mengenal lebih dekat dengan mangrove, salah satunya kita akan mendeteksi, mendata jenis-jenis mangrove yang ada di Pangkal Babu ini. Oke, ini ada salah satu pohon. Ini Umar, namanya pohon apa nih? Namanya pohon menyiri. Pohon menyiri ya. Kenapa dikatakan pohon menyiri?
ada ini pohon menyirih ini dia bisa timbul di darat dataran tinggi, bisa di dataran rendah. Oh gitu. Iya. Dia punya karakter batangnya berbeda dengan yang lain ya? Iya, dia tidak begitu tinggi, cuman dia banyak cabang. Sudah itu dia ini buahnya ini bisa buah tahunan, tidak ada buahnya tidak berbuah terus, dia bisa dibilang tuh buahnya buah tahunan. Ya. Bisa diambil buahnya? Oh bisa. Salah satunya supaya pemirsa nih ya, tahu ya, buah menyiri itu yang kayak mana? Jadi mereka tahu inilah dibilang tadi Umar banyak rantingnya ya dan tidak terlalu tinggi. Oh ternyata jatuh guys, ternyata jatuh. Nah, ini dia buahnya, buah menyiri. Fotoin nih, ini buah menyiri ya. Menyiri, ya. Ini kalau menurut orang tua-tua dulu buahnya ini bisa dibuat bedak apa pembuat alami lah gitu. Bedak kecantikan lah ya jelasnya ya. Oh gitu. Bukan gatal nih. Berapa gatal lah. Mungkin kalau begini langsung mungkin gatal tapi dia dikelola juga. Mungkin karena kita sama-sama kita berjalan di atas akar-akar mangrove ya. Akar bakau ya. Akar bakau ini ketika dia masih hidup akan kuat ya, sangat kuat akarnya nih. Tapi ketika dia sudah mati atau kering, dia akan lembek dan mudah patah. Ini contohnya nih. Contohnya kita berjalan di atas batang-batang bakau ini ya. Oke okay guys. Oke okay guys, luar biasa perjalanan kita ke area lokasi mangrove yang paling besar ya. Kita langsung ke paling besar ya. Nah, di mana? Kalau orang kecil ya enak ya, orang-orang kecil bisa nyelip-nyelip ya. Kukungannya pada kecil. Kalau orang kecil ya, lebih enteng ya. Tadi ini ya bapaknya lagi. Depan lagi mata ya. Tuh, lu, aduh. Oke okay guys, kita ke lokasi ini luar biasa baru bisa sampai ya. Ini sudah kelihatan di sana. Sebenarnya tidak terlalu jauh sih, cuma akses ke sini nih yang luar biasa bisa sampai ke lokasi ini. Kita nanya dikit nih, Kori sudah 3 tahun di sini. Sudah pernah enggak ke lokasi yang sini Kori? Kalian sini belum, baru lihat dari depan. Oh, dari depan aja ya. Berarti belum pernah tahu ya. Cuma mungkin dengar cerita aja ya. Iya, baru dengar cerita. Dengar cerita. Kalau saya ke sini ini yang ke-3 kalinya. Oke okay guys, dulu kondisi bakau ini masih sangat tinggi ya. Ketika 2 tahun yang lalu saya kesini 2 tahun yang lalu ya. Yang terakhir kesini 2 tahun yang lalu itu kondisinya sudah di atas masih rimbun. Tapi sekarang nih kondisinya sudah di atas itu sudah terpotong, sudah dimakan usia. Jadi pohon mangrove ini menandakan secara yang kita temukan ini menandakan sudah ini puluhan tahun mungkin kita tidak bisa mendeteksi karena pohon mangrove sebesar ini nih jarang-jarang kita bisa nemukan guys. Coba di sejarah dari jauh itu di peluk manusia seukuran manusia dewasa itu tidak sampai tangannya ya ketika dimeluk, apalagi Kori nih. Kalau Kori ini jangan perlu itu Kori. Berapa kali ini kalau itu? 3 kali. 4 kali.
Mandi keringat nih, ini seperti baju saya semua basah. Nah, coba dipeluk. Coba dipeluk dulu. Nah, itu kelihatan ya, tangan orang dewasa seperti itu, tidak sampai. Kim, masuk dalam akar-akarnya Kim. Jadi akarnya ini pasalnya enak meluk. Ah ya, peluk juga, pasal juga dapat kita peluk. Dapat kita rekam orang tua dewasa. Wah. Ayah, masih jauh. Jauh, menurut dia sangat jauh baru nyampe tangannya. Ini bukti nyata ya. Nah. Jadi kita melihat dari kondisi pohon mangrove ini, ini sudah termakan usia. Karena saya waktu ini belum ada, sebelah kiri ini ada yang cacat itu, sebelah kiri kelihatannya ada sudah sumpitnya. Dulu saya kesini belum seperti ini, masih utuh 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu. Oke. Okay. Iya, Kim, coba sini Kim. Ini kita perlihatkan akar-akarnya itu bisa tak dilalui akar-akarnya. Ini mungkin kalau umur mungkin mau kurang lebih 40 tahun. Seumur dengan anaknya mangrove, karena di antara ini yang paling gede secara pengetahuan yang pernah saya kelilingi di area sekitar di sini nih. Nah, ini adalah mangrove yang terbesar batangnya. Nah, ternyata coba bisa juluk-juluk ke bawah ya. Ternyata nampak kan? Batangnya itu apa namanya? Akarnya itu sebesar orangnya. Hakim tuh barangnya. Akarnya aja. Kalau sama ini besar akarnya dong. Ya, kita lihat dulu mentes nih ya. Seorang Kori bagaimana tanggapan Kori melihat suatu fenomena alam yang nyata kita lihat, ternyata di pangkal bambu ini ada jenis mangrove yang sangat luar biasa besarnya. Kalau bahkan ini baru pertama, kalau udah 3 tahun di sini baru pertama lihat kayak gini tuh luar biasa ya Bang. Ternyata ada yang tumbuhan mangrove yang udah tumbuh sebesar ini. Yang ada di mangrove ini, ini luar biasa, masih ada mangrove sebesar ini. Ini mandi keringat guys, ini baju basah semua sampai ke sini, luar biasa. Dan tim teman-teman kami dari pasir ada sebagian tidak bisa masuk, juga ada dari apalagi yang dari Sekar Kemuning ya, ada dari naik kelas juga itu tak bisa masuk dan mundur karena akses di sini luar biasa ekstrim ya. Seperti ini bisa nyampe ke sini. Biasa ya, bakau apa tadi? Bakau hitam ya? Bakau hitam kalau. Kalau menurut masyarakat sini, kata Pak Saleh, beliau nih orang biasa sini, lah. Menurut pendataan mereka adalah bakau hitam. Oh, iya. Karena ini bang berteras ya bang kalau mati. Keras ya? Iya, macam bulian itu di dalam. Wah, itu ada informasi yang kita dapat dari Ridwan. Menurut Ridwan, ketika dia ini mati atau tumbang, sangat keras ya, anunya ya, kayak seperti bulian malah. Ini bang, kalau ini kita susah jaga jemaah, apalagi sekarang musim gasing. Nah, ini buat dicari-cari orang nih. Oh gitu. Ya, ini paling bagus kalau untuk gasing. Iya. Tapi kan di sini kami jaga, kami sembunyikan, makanya tidak dibersihkan. Tidak dibersihkan. Karena takut ada yang tangan-tangan jahil ya. Gitu. Ini termasuk ini yang ketiga kalinya ya saya ke sini ya. Ke lokasi ini sudah bagian atasnya sudah tumbang ya. Sudah dalam arti dimakan usia. Oke, ini tanaman ya. Tanaman tahun berapa nih, Iwan? 2002. 2002 ya. Yang bisa dikatakan cirinya kita menandakan ini adalah tanaman apa tuh? Dia bentuk lurus dan rapi. Oh, bentuk lurus dan rapi ya. Oh, gitu ya. Memang di apa kemarin waktu nanamnya kita menggunakan ajir, sudah itu menggunakan tali supaya tanaman itu rapi. Nah, tapi yang contohnya yang ada ini nah. 2002, berarti sudah berapa tahun? Sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun, masih sebesar ini 20 tahun dibandingin dengan ini. Nah, 20 tahun. Berarti ini mau 60-an ya.
kalau iya, lebih enggak mau lebih. Lebih. Jadi mungkin gitu. Tidak salah juga. Enggak salah ya. Ini adalah saksi-saksi hidup mereka karena mereka adalah pelaku saat penanaman mangrove yang ada di area di sini. Jadi kita tidak bisa berasumsi saja karena ini mereka ini saksi hidup. Ini sebesar paha yang ini nih. Ini aneh itu besar paha. Jauh ukurannya dibanding dengan yang ini sudah 20 tahun ini. Ini 2002, sekarang 2022 ya. Sudah 20 tahun. Yang ini jadi kalau kita berasumsi 40 tahun, 50 tahun. Jauh jauh sekali ya perantaranya. Kalau saya mikirnya tadi setelah melihat di belakang ini 80 tahunan ke atas. Mungkin kira-kira Kori ya. Kira-kira karena perbandingannya. Iya, perbandingannya. Sedangkan ini tumbuh secara alami. Yang jelasnya bukan bibit-bibit yang bagus. Kalau ini pasti yang ditanam ini pasti bibit bagus. Mungkin lebih perkembangannya lebih cepat kan? Lebih pertumbuhannya lebih cepat kan? Sedangkan ini pasti alami kan? Nah, gitu. Tumbuh di antara penanaman mangrove ada satu yang tinggal. Nah, ini nih, saksi mata yang kita saat ini bisa melihatnya. Mata kita yang jadi saksi ya, yang berada di sini nih. Nanti pemirsa juga bisa jadi saksi mata dengan adanya yang kita tampilkan. Oke. Ini dalam arti ini bakau hitam ya. Bakau hitam menurut informasi yang kita dapat dari warga nih. Secara anunya nanti mungkin Kori bisa nyari informasi tentang ini, nama latinnya atau memang jenis apa mangrove ini nih? Mangrove dari bakau ini. Oke, yuk lanjut kita. Thank you.